Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari Mapel gambar teknik manufaktur Untuk kelas 11 dan kelas 12 Untuk kelas 11 1 sampai 5 nanti Saya sendiri Sedangkan untuk kelas 12, 4 dan 5 nanti adalah Pak Bapak Ayis Dwi Harnanto. Nah, kita akan melanjutkan tentang KD 3.1 tentang menerapkan aturan gambar teknik mesin dan tanda pengerjaannya. Nah, pada KD ini tentang membahas tentang toleransi. Toleransi di gambar teknik mungkin secara umum juga hampir sama. Pengertiannya adalah batas penyimpangan yang masih dapat diizinkan. Kasarnya kurang sedikit ataupun lebih adalah sedikit. Sedikit tersebut pasti ada aturannya yang jelas perhatikan saya ulas toleransi ada toleransi umum khusus soyan geometri toleransi umum masih ingat toleransi umum ditembakkan di bagian atas contohnya 0,1 lebihnya 0,1 kurangnya juga 0,1 satu contoh 12 20 mili toleransi umumnya 0,1 berarti nanti pelaksanaannya atau pengerjaan 19,9 dan 20,1 jadi harus tahu dulu ini ini dasar dari gambar teknik Nek kalian ini tidak bisa maksudnya dari arti toleransi Percuma nanti kalau kalian praktek membuat benda kerja atau waktu nanti pas sudah lulus pas kerja, nanti bendanya pasti akan bermasalah atau hasil yang kalian buat. Ini adalah toleransi umum, masih ingat dibandingkan dengan toleransi khusus kalau umum tidak dicantumkan pada waktu ukuran di mana berarti ini secara umum toleransinya adalah kurang lebih 0,2 lebih 0,2 kurangnya adalah 0,2 pada setiap bagian tolong diingat itu namanya toleransi umum sedangkan toleransi khusus adalah diletakkan dari sebuah objek atau benda pada gambar tersebut Berarti nanti lebih spesifik Pada bagian mana Yang akan di toleransi adalah nanti Berbeda-beda Nah contoh Yang dilingkari Garis merah itu adalah Diameter 10 Batas maksimal 0,2 Batas minimal adalah 0,1 boleh lebih 0,2, tapi tidak boleh kurang dari 0,1. Itu namanya toleransi khusus. Setiap bagian adalah berbeda-beda, kamu lihat. Ini juga beda kan. Ini toleransinya adalah 0,02, yang bawah adalah 0,03. Kalau nanti mengerjakan tidak sesuai gambar kerja ini umpama bendanya sudah jadi menjadi produk berarti nanti tidak bisa digunakan diingat-ingat contoh lagi yang sepanjang 30 adalah tolerans toleransinya min 0,02 dan min 0,04 beda tadi yang ini tadi itu dari contoh yang jelas dengan melihat gambar jadi nek kalian tidak tahu, tahu seperti ini percuma nanti kalau kalian praktek di waktu uji kompetensi kelas 12 berarti nanti kalian tidak akan lulus berarti nanti ada remedi atau mengulang kembali kalau tidak sesuai gambar kerjanya. Nah, perhatikan. Sekarang kita membahas tentang suwayan. Suwayan adalah penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Diingat-ingat suwayan tadi. Penyimpangan ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Kalau tadi macam-macam toleransi ada umum, ada khusus, ada suwayan Nah, perhatikan, lihat di gambar bawahnya Itu adalah simbol-simbol Nah, kalian memperhatikan Yang atas itu huruf abjadnya adalah huruf kapital atau huruf besar yang bawah adalah hurufnya kecil. Yang huruf besar itu berarti untuk menandakan di situ ada lubang. udah tahu simbolnya huruf besar atau kapital? Di pengerjaannya, kamu tidak kamu lubangi. Itu nanti salah, dan hasilnya tidak bisa digunakan. Sedang huruf kecil itu adalah untuk poros, diameter poros berarti nanti menggunakan simbol abjad yang kecil kalau untuk lubang menanti menggunakan huruf kapital tolong diingat-ingat dari awal tadi tentang toleransi sampai kebab yang toleransi suaian kalau dasar ini kalian belum bisa nanti praktek di AutoCAD komputer edit design nanti kemungkinan Kalian sulit untuk mempraktekannya, apalagi kalau di Maple gambar teknik manufaktur itu menggambar dulu. Setelah jadi, nanti dipraktekkan di mesin bubut konvensional dan mesin bubut CNC. Jadi, tolong diperhatikan dari awal tadi itu tentang materi dasar tentang gambar. Kalau nanti yang ini adalah lebih spesifik, lebih rumit gambarnya saja sudah berjudulnya gambar teknik manufaktur. Baru kelas 10 kemarin baru gambar teknik, gambar secara manual. Besok ini kita prakteknya gambari menggunakan komputer kemungkinan salah atau ngeditnya ada lebih cepat ukurannya hasilnya juga lebih baik dari gambar manual untuk pertemuan pagi hari ini saya cukupan untuk tugasnya masih sama Berarti rangkuman yang pertemuan kemarin dilanjutkan untuk merampung pertemuan untuk pagi hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.